Da. Cuman untuk sejauh ini benar-benar kita tuh teman kerja sih. Teman kerja ya? Pure teman kerja sampai saat ini. Aslinya emang kita dekat, dan kita sahabatan dekat. Sahabatan. Oh iya benar, maksudnya semua anything can happen. Maksudnya nggak cuma sahabat. Enggak lah, yang pasti apa ya, kan kita nggak tahu ya, maksudnya jodoh kita siapa gitu. Yang pasti kalau udah ada, ya insya Allah kalau udah sama-sama siap, ya udah. Each other company. Maybe we... Dan inilah sejumlah aset-aset berharga yang dimiliki Ferrell di usianya yang relatif muda. Tanahnya sekitar 500 meter dan bangunannya itu 3 lantai sekitar 300 meter dan fasilitasnya itu ada swimming pool, ada kolam renang, parkiran mobil bisa 2 di dalam garasi, 1 di depan rumah, jadi itu ada 3 di sisi kanan, sama di carport itu bisa muat 2 mobil lagi, jadi total bisa 5 mobil yang muat. Ada juga lapangan basket, lapangan badminton, ruang gym, meja pingpong, pokoknya gue kan suka olahraga. Bukan hanya rumah megah yang dimilikinya, Ferrell juga memiliki sejumlah mobil mewah, beberapa mobil sport, dan tentunya tidaklah murah, hingga miliaran rupiah. Lantas apa yang membuat Ferrell susah mencari pendamping? Enggak lah, buktinya kalau cewek-cewek mau nggak jomblo sekarang. Buktinya sekarang jomblo. Justru malah nggak kebalikan. Mungkin aku tipe kalau orang yang kalau sampai di tahap pacaran tuh agak lama gitu. Jadi aku proses deketnya itu pasti harus lama dulu sampai aku benar-benar yakin. Baru pacaran biasanya kayak gitu. Haruslah, bahkan kalau aku aku adalah tipe kalau orang yang kalau aku deket sama cewek atau sama seseorang ya kita harus deket sama keluarganya juga. Karena aku juga berharap kalau aku deket sama perempuan, ya perempuan itu bisa deket sama keluarga aku juga gitu. Jadi untuk mengenal mereka kan kita harus mengenal satu keluarganya dulu.